إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Qala al-musannif, berkata musannif, ta'riful bai'i, definisi al-bai'i, definisi jual beli. Apa definisi jual beli? Lughatan, secara bahasa, definisi jual beli secara bahasa adalah milkun, hak milik, milkun, hak milik. Secara bahasa hak milik, ketika terjadi tamal akad, sempurna akad jual beli, maka masing-masing memiliki hak milik. Ketika tamal akad, sempurna akad, maka makna bahasa ya memiliki barang. Yang satu memiliki barang, yang satu memiliki uangnya. Istilahan, adapun secara istilah, mubadalatu malin walau fid dhimmah, mubadalatu tukar menukar malin barang. Definisi mal sudah kami sampaikan di pelajaran mulakhas fikih. Mubadalatu malin, saling tukar menukar barang. Walau fid dhimmah, walaupun barang itu masih di dalam tanggungannya, artinya enggak kontan, barangnya diambil dulu, duitnya nanti. Nah, duitnya nanti itu bisa bentuknya hutang piutang atau nanti. Tapi enggak hutang. Mananya, mana uangnya? Ntar tak bayar, satu jam lagi. Anak saya transfer. Si bahasanya sih sama aja dengan hutang hasilnya. Cuma dia enggak mau bahasanya hutang. Intinya, walau fit dima, artinya barang itu di tanggungan dia. Tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Itu masih dikategorikan jual beli. Ini HP misal contoh, mubadalatu mali, pergantian barang, tukar barang. Ini harta, ini HP, ini duitnya. Itu mubadalatu malin. Walau fid dhimma, walaupun barangnya itu ima barangnya belum ada atau duitnya belum ada. Paham? Barangnya belum ada, ya, duitnya dulu, barangnya nanti. Kayak bai'us salam, bai'us salam, ta'jilus saman wa ta'khirul musman. Duitnya dulu, barangnya nanti. Itu namanya bai'us salam. Itu juga dikategorikan jual beli. Barangnya belakangan, duitnya dulu. Tapi sesuai dengan syurut-syurut yang ada disebutkan dalam kitabul fiqh. Atau barangnya sudah ada, duitnya belakangan, duitnya belakangan. Itu juga makna walau fid dhimmah. Au manfaatin mubahatin, atau mubadalah yang kedua. Kan mubadalah ada dua, mubadalah tu mali satu, kedua mubadalah tu manfaatin,
tukar menukar berbentuk manfaat yang diperbolehkan. Berarti barangnya itu enggak dijual. Yang dijual adalah manfaatnya. Tapi manfaat yang mubah, enggak boleh manfaat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, sekarang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarhul Muntiq. Misal contoh, apa namanya? Ini tanah. Tanah ini menjulur yang menghantarkan dia ke masjid. Ya, milik si A. Anda bilang, "Ana beli manfaatnya jalan." Anda beli manfaatnya jalan. Jadi yang milik saya itu manfaatnya. Barang miliknya dia. Paham? Manfaat ini akan terus milik saya selama barangnya masih ada. Itu namanya bai'u manfaatin. Kayak sekarang misal contoh di pasar. Ya, di pasar. Itu toko-toko itu miliknya desa. Dia jual manfaatnya. Bedakan antara istijar dengan manfaat. Kalau istijar sewa menyewa batasan tertentu, itu namanya menyewa. Tanah ana sewa selama 2 bulan, itu namanya menyewa. Tapi kalau jual beli tidak ada waktu yang telah ditentukan. Barang ada, manfaat itu milik saya. Itu bedakan antara istijar sewa menyewa dengan apa, dengan jual beli. Mubaha harus diikat dengan mubaha. Anda misalnya membeli manfaat musik, ya, membeli manfaatnya gitaran atau musik. Barangnya milik ente, tapi manfaatnya ana pakai. Maka ini enggak boleh. Karena barangnya Allah haramkan. Manfaat itu, manfaat musik itu Allah haramkan. Izan jual beli itu bisa berbentuk barang, yaitu ada barangnya, dan bisa berbentuk manfaatnya. Ya, bisa berbentuk manfaatnya. Mubadalatul malin itu bisa dengan bentuk firbima. Mubadalatul manfaati itu juga bisa dengan langsung duitnya ada atau firbima. Itan mubadalatul malin walau firbima. Mubadalatul manfaatin mubahatin walau firbima. Bimisli ahadihima, dengan semisal salah satu dari keduanya. Mubadalatu malin, ya, bimalin. Mubadalatu malin bimalin. Mubadalatu manfaatin bimalin. Mubadalatu malin bimalin au mubadalatu malin bimanfaatin. Naam, alat ta'bid selama-lamanya mengeluarkan alal istijar. Mengeluarkan apa? Istijar, yaitu apa? Sewa menyewa. Mengeluarkan istijar, karena istijar waktunya terbatas. Kalau jual beli itu alat ta'bid. Ghaira riba wala qardin. Riba itu bisa bentuknya jual beli. Bentuknya jual beli. Riba itu juga bentuknya jual beli. Mubadalatu malin, dia naam hutang kepada ente, ya, dia hutang kepada ente, kemudian dia minta tambah. Mubadalatu malin emas dengan emas, tapi dia ada tambahannya. Hutang piutang itu juga mubadalatu malin bimalin, tapi bentuknya riba. Riba bukan jual beli. Kardin hutang piutang. Hutang piutang juga bukan jual beli. Walaupun doyernya mubadalatu malin. Ana hutang sama ente, naam. Berapa hutangnya? 1 juta. Besok kembalikan 1 juta. Hada mubadalatu malin bimal.
tapi bentuknya qardin hutang. Mubadalatu malin bimalin ma'aziyada, dengan ada tambahan yaitu riba, itu juga mubadalatu malin bimalin, tapi ada tambahannya. Tapi itu bukan namanya jual beli, tapi itu namanya riba. Riba dan jual beli perkara yang tidak sama. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Enggak mungkin sama antara jual beli dan antara riba. Hutang piutang dengan jual beli itu juga tidaklah sama. Karena utang piutang itu adalah akdul irfaq, akad yang bentuknya adalah menyayangi. Adapun akdul buyuk itu adalah akdul muawwadhat, akad yang saling menguntungkan, akad yang saling menguntungkan. Makanya definisi jual beli harus dikeluarkan riba dan harus dikeluarkan hutang piutang, karena beda. Tujuan jual beli adalah mengambil keuntungan. Tujuan daripada hutang piutang adalah memberikan manfaat, memberikan bantuan, tolong menolong kepadanya. Maka hutang piutang bukan tujuan bisnis, bukan tujuan keuntungan. Makanya dibedakan antara akdul bai wa akdul al-qardi. Dan ingat, walaupun secara surah, secara bentuk itu mubadalah, ya tukar menukar, saling menerima, akan tetapi jual beli sendiri, riba sendiri, dan hutang piutang sendiri. Ini sudah kami jelaskan di kitab Mulakhas Fiqhi tentang definisi jual beli. Jadi yang harus dibedakan, ikhwan, poin ini, kata alat ta'bid membedakan itu dengan sewa menyewa. Kalau sewa menyewa ada batasan tertentu, kalau jual beli tidak ada batasan tertentu. Bedakan, harus Anda bedakan. Alat ta'bid mengeluarkan istijar, harus dibedakan itu. Alat ta'bid mengeluarkan apa? Istijar, sewa menyewa. Ta'riful mu'amalati, definisi mu'amalah. Definisi mu'amalah istilahan. Adapun secara istilah, apa definisi mu'amalah? Al-ahkamu syar'iyyatu al-munallamatu lita'amulin nas. Mu'amalah itu hukum syar'i. Hukum ahkamu syar'iyyah berarti apa? Ahkamu syar'iyyah itu kembali apa? Ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyyah. Ahkamu syar'iyyah terbagi dua, ada ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyyah. Ahkamu taklifiyah ma'ruf, wajib, ada lima. Ahkam wad'iyyah dialah hukum yang berbentuk sihah wal nufuz wa sihha wal butlan, itu semuanya adalah ahkam wad'iyyah. Ma wada'a bihi syari' alamatan li nufudhi au alamatan li butlanin, sebagai tanda batalnya sesuatu dan sebagai tanda sahnya sesuatu, itu ahkam wad'iyyah. Lah, ahkam syar'iyyah, baik itu ahkam taklifiyah atau ahkam wad'iyyah, al-munallama, yang tersusun lita'amulin nas, tersusun membahas muamalah terhadap manusia. Muamalah terhadap manusia, bukan membahas muamalah bainaka wa bainallah, bukan membahas muamalah bainaka wa bainallah. Beda masalah wudu, masalah sholat, masalah haji. Makanya dibedakan di bab pertama masalah ahkamu najasat, setelah najasat ahkamu wudu, setelah ahkamu wudu ahkamu sholat, setelah ahkamu sholat ahkamu jenazah, setelah ahkamu jenazah ahkam zakat, setelah ahkamu zakat ahkamu siam, setelah ahkamu siam ahkam al-hajj. Itu semuanya adalah bainaka wa bainallah. Setelah itu, setelahnya ahkamul buyu, ahkamu amala, judul masalah jual beli,
dan seterusnya. Itu adalah ahkam muamalah antara engkau dengan manusia. Antara engkau dengan manusia tersusun dengan sebuah hukum, baik itu hukum taklifiyah atau hukum wada'iyah. Balikkan di sini ya kan, masya Allah. Jadi antara kita dengan manusia itu ada ahkam syar'iyah yang membahas tentang itu. Ya, ada ahkam syar'iyah yang membahas antara kita dengan mereka, dengan manusia. Baik itu ahkam taklifiyah, wajib, sunnah dan seterusnya, atau ahkam wada'iyah. Itulah dinamakan ahkamul mu'amalat. Ahkamul mu'amalat. Kemudian seterusnya, aqsamul mu'amalat. Macam-macam mu'amalat. Jadi kalau ada kata antum ada yang bilang begini, ayo belajar hukum mu'amalat. Maka omongan ini itu masih global. Karena dia memiliki banyak macam. Yang anda maksudkan itu apa? Mu'amalah itu sesuatu lafaz yang umum yang berkaitan kita dengan makhluk. Mu'amalah kita dengan makhluk. Dan ini kata yang mujmal, yang butuh diperinci. Yang butuh diperinci. Maka dijelaskan poin setelahnya, apa itu aqsamul mu'amalat. Hukum-hukum seputar macam-macam mu'amalat. Satu, berarti kan penting sekali, dan ini adalah ringkasan di Syarhul Muntaq milik Syekh Ibnu Taimiyah. Di setiap macam ini disebutkan secara rinjau, nama secara global atau secara ikhtisaran di sini. Satu, muamalat berbentuk al-muawalatu al-maliyatu. Ada istilahnya muawalat. Muawalat itu maknanya saling memberi. Iwat, ada gantinya. Anda mengambil itu, Anda kasih dia sebagai gantinya. Anda ngambil kerupuk di bangbul, atau kasih duitnya. Itu namanya mu'awalat. Ya, mu'awalat. Jadi mu'awalat itu saling memberi. Saling memberi ganti. Itu namanya mu'awalat. Mithlul bai'i wal ijarah. Jual beli atau sewa menyewa itu termasuk mu'awalat. Jual beli jelas mu'awalat. Anda membeli kerupuk, ngambil kerupuk, Anda kasih duit. Istijar, Anda kasih duitnya dia, Anda bisa manfaatkan barangnya. Itu namanya mu'awalat. Mu'awalat, tapi iwatnya, bentuk gantinya itu berupa mal. Berupa mal. Baik, mu'amalat yang kedua, munakahat. Bab masalah pernikahan. Fazawaju wan nikahu, menikah zawaj wan nikah minal muamalat. Jadi babul munakahat itu juga muamalah, tapi bentuknya menikah laki-laki dan perempuan itu juga ta'amul nas. Itu ahkam syar'iyah di situ. Kapan nikah menjadi wajib, kapan menikah menjadi sunnah, kapan menikah menjadi haram dan seterusnya. Al-mukhasamat, muamalah yang berbentuk mukhasamat, pertikaian. Yakni an-niza wal qada. Niza wal qada, perselisihan, sengketa, ada bab qada, hukumnya begini 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 begini. Ini juga namanya muamalat. Yang nomor 4, amanat, babul amanat. Babul amanat, muamalah yang berbentuk amanah. Kal wada'i wa nahwiha, semisal wada'i. Apa wada'i? Menitipkan barang, itu namanya amanat. Jadi muamalah yang bersifat amanah. Anda dititipi barang, bagaimana hukumnya? At-tarikatu, bab masalah tarikah, harta waris, kismatul miras, ya, pembagian warisan. Muamalat ini ikhwan, orang kalau kuliah dan dia jurusannya syariah, maka harus mempelajari ini semuanya. Muawalat, munakahat, mukhasamat, amanat, tarikat, ini harus dipelajari semua. Ya, harus dipelajari semua. Ini kalau dia jurusannya jurusan syariah. Ya kan, kalau jurusannya enggak syariah, nyangkul ya, nyangkul yang dipelajari kan, gitu kan. Nah kalau kita enggak punya jurusan, ya dipelajarin semuanya,
tinggal orangnya mau membaca membaca lebih lanjut atau tidak, ya sesuai dengan orangnya. Tapi tetap semua harus dibaca, dipelajari, dan lebih diseriusi. Karena masing-masing ini berkaitan dengan muamalah Anda dengan manusia. Orang enggak lepas dari ini. Muawalat, munakahat, mukhosomat, amanat, tarikat. Enggak lepas dari lima perkara ini, muamalah kita satu dengan yang lainnya. Muamalah kita satu dengan yang lainnya. Tep, 5 menit lagi. Kita baru ngaji 1/4 jam. Sebentar lagi. Aqsamul ukhud. Macam-macam ukhud. Sekarang kita belajar lagi. Tadi kita sebutkan macam-macam muamalat. Sekarang kita belajar lagi macam-macam akad. Jadi akad itu banyak macamnya yang harus diketahui dan dipelajari. Sebelum kita masuk dalam jual beli, ini harus ngerti dulu, ya, harus ngerti dulu apa itu bal aqsamul uqud. Dan ini mengajak kepada anak pribadi, ikhwan, walaupun ilmu masalah uqud itu sudah sering kita dengar, ya, tapi di luar kita ini, di luar pesantren, ternyata masya Allah banyak yang tidak paham tentang yakni uqudul, apa namanya, akad yang jais, akad yang wajib, akad yang apa, sehingga ketika dalam sebuah permasalahan, sebenarnya permasalahan itu mudah diselesaikan kalau paham aqsamul uqud. Kalau paham aqsamul, jadi ternyata pelajaran tentang aqsamul uqud ini amat bermanfaat sekali. Contoh sekarang, ya, masalah hibah, pemberian itu, atau masalah pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam itu, ini sebuah gambaran supaya kita paham permasalahan yang ada di luar. Kalau kita gak dijelentrekan di luar, di pesantren kayaknya gak ada masalah. Tapi ketika Anda di luar, masya Allah, ratusan masalah Anda akan hadapi. Misal contoh, meminjam. Si anak boleh pinjam mobil, ya? Boleh, gitu kan. Kemudian satu jam setelahnya dia batalkan. Ayo, afan, mobilnya gak bisa dipinjam. Anda kan marah. Akadnya Anda dengan dia itu akad pinjam. Dan akad pinjam itu adalah akdun jais. Akdun jais itu akad yang boleh dibatalkan oleh sepihak. Faham? Jadi kalau dia batalkan dengan sepihak, hari-harinya dia mau datang ke tempat mobil antum, dibilang afendahnya yang batalkan. Itu secara hukum gak ada masalah. Mafhum? Karena akad pinjam itu akdun jais. Akdun jais itu dibatalkan dengan sepihak, itu gak ada masalah. Mafhum? Kayak hibah. Hibah itu juga akdun jais. Seseorang berjanji kepada LP, nanti anak kasih ya antum duit. Besok insya Allah anak kasih anak duit. Hari-hanya dia datang ke anak, Ustaz mana duitnya? Gak, anak batalkan, gak jadi. Itu secara akad gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena itu akdun jais. Akdun jais itu boleh dibatalkan sepihak. Walaupun tanpa konfirmasi dulu kepada ente. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Itu secara akadnya. Tapi seorang muslim hendaknya tidak menyelisih janji itu aja. Tapi secara akad itu terserah. Beda dengan akdul lazim. Akdul lazim itu adalah kayak jual beli. Jual beli itu namanya akdul lazim. Dia gak boleh batal dengan sepihak. Dia gak boleh batal dengan sepihak. Harus kedua belah pihak itu sepakat, batal, baru jalan. Adapun kalau sepihak gak bisa. Lah, mengetahui macam-macam uqud itu amat bermanfaat ketika kita menjumpai banyak permasalahan yang ada di luar, yang ada di luar sana, ya, yang ada di luar sana. Kita harus pahami dulu, ya, apa itu akdul lazim, wa apa itu akdul jais, dan apa saja itu harus dipahami dengan baik. Ini adalah sekedar betapa pentingnya mempelajari bab ini. Macam-macam uqud.
aqsamul uqud, macam-macam uqud. Al-uqud akad bi'tibaril hukmi, ditinjau dari hukumnya yang qasimu itu terbagi ila aqdin sahihin wa aqdin fasidin, ditinjau dari hukumnya ada akad yang sah dan akad yang rusak. Ini juga akan berkaitan dengan ma yatarattabu alai, akibat dari akad ini itu apa, ya kan? Misal contoh nikah itu kita katakan akdul sahih, akad kamu itu sahih, maka tentunya ya tarattab berakibat atas akad sahih itu apa, ya anaknya bisa diambil dan dinikmati. Paham? Itu namanya akdun sahih. Kalau ada kata akdun itu fasid, maka berarti gak bisa anda nikmati. Ya, jadi gak fungsi akibatnya. Nah itu fungsinya begitu. Jadi ketika ada barang, mana barangnya? Belum afal ya, barangnya gak bisa anda kasihkan ke antum. Kenapa? Karena akad tadi akad yang batil. Boleh gue punya hak untuk membatalkan itu. Kalau adalah akdun sahih, ya ini akad yang sahih, mana barangnya? Kan begitu, mana barangnya? Lah itulah fungsi hukum itu. Hukum itu adalah melihat akadnya dulu, akadnya sahih ataukah akadnya rusak, baru ada hukum setelahnya. Apa itu wal aqdu sahih, akad yang sahih? Wal aqdu, dialah akad alladhi ijtama'at fihi syurutu, yang terkumpul padanya syarat-syaratnya. Wangtafatil mawani'u, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Watarattabat atharuhu, dan berakibat, naam, berefek pengaruh-pengaruh setelah akad. Jadi kalau akad itu dikatakan sahih, berarti syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya tidak ada, baru hukum ya tarattab alai pasti jalan di situ. Wal aqdul fasid, akad yang rusak. Wal aqdu, dialah akad allazi takhallafa fihi syartun, tidak terpenuhi satu syarat minas syurut, au qama mani'un minal mawani', atau tegak satu penghalang dari darinya. Idzan, kalau kita dulu kita di mulafaz fiqih kita belajar syurut jual beli itu apa? Syurut bi'tibaril akad dan syurut bi'tibaril akid. Ini juga harus dipelajari. Tiapa ya kawan? Syurut bi'tibaril akad itu apa aja sudah antum pelajari. Dan ada syurut bi'tibaril akid yang bertransaksi itu apa aja sudah kita bahas di sana. Lah baru kalau syarat terpenuhi dan penghalang tidak ada, baru dikatakan akdun sahih. Kapan dikatakan akdun fasid? Kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, baik pada akad atau pada apa? Pada apa? Akid. Atau ada satu penghalang dari penghalang-penghalang yang ada. Kayak satu masalah kan baru datang ke saya, dan ana diskusi sama teman yang ada di Madinah. Yes, teman di Madinah itu mendatangkan masalah itu dan minta pendapat saya tentang masalah ini. Dia S2 beliau di Madinah. Ada pertanyaan begini, dia jual tanah itu taksidan, jadi bentuknya berangsur, dijual kepada bank atau kepada pekerja di bank, apa hukumnya? Soalnya begini kan, jadi dia punya tanah, dia jual ke pihak bank dengan taksidan, enggak kontan, atau dia jual ke pegawai bank. Jadi harusnya belum masalah sebenarnya, kita ambil ke pegawai bank dulu. Apa hukumnya Ustaz? Jadi ini diskusi kami dengan beliau tentang apa? Tentang jual beli kayak gini ini apa hukumnya? Ya alhamdulillah diskusi yang mendapatkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah kami bisa menjawab hal yang kayak gitu ya Wan, itu karena kita mempelajari kawaid-kawaidnya. Jadi kawaid itu penting sekali, harus kita pegangi dan kita pelajari. Itu penting sekali dalam banyak hal bisa
memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jadi qawa itu sebagaimana kata Sulaiman Ar-Raili, "Ihtamu ya talibatal ilmi bil qawaid." Perhatikan wahai penuntut ilmu kaidah-kaidah itu, baik itu kaidah jual beli kah, kaidah yang lain kah, itu suruh pegang dan suruh di ihtimam, karena ini ini tuhillu masyakila, bisa menyelesaikan banyak masa masyakil. Tayyib, sampai di sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.